langkah merapu tanpa dirimu. Suara emas pemenang Hijab Han 2015 Bella Almira menyemarakan pembukaan acara Hari Hijab Nasional beberapa waktu lalu. Namun Bella tidak sendiri. Lantas seperti apa kehebohan yang terjadi ketika Bella didatangi Ustadz Kondang, pemilik jargon Jamaah Oh Jamaah. Lalu kemanakah Ustadz Maulana mengajak Bella? Duh, kita nungguin Pak Ustadz dulu ya. Sabar Pak Ustadz, biasalah. Mungkin lagi ngapain gitu di atas, tapi kita harus tetap nungguin. Pikir aku udah denger suaranya deh. Assalamualaikum. Nah, bener aja kan. Waalaikumsalam Ustadz. Iya, gak apa-apa lah. Ya maklum lah. Aku berdiri dekat Bella. Tinggi. Ya udah Ustadz, aku gak usah pakai sepatu deh kalau gitu. Ya udah kalau gitu kita langsung aja Ustadz ya. Iya. Mau kemana nih Pak Ustadz? Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari ini, tepatnya malam ini ya, kita akan menghadiri undangan acara Hari Hijab Nasional. Nasional. Luar biasa. Untuk hijabers, makanya langsung aja. Apalagi pas banget nih Bella yang hadir merupakan ikon hijab. Untuk tahun berapa tuh? 2015. Juara satu hijabkan. Trans 7 luar biasa. Ya. Ini gimana nih? Kita kayak udah ditungguin Ustaz. Ya, yuk langsung ya, aja. Maaf. Yuk ikut yuk. Penetapan tanggal 7 Agustus sebagai Hari Hijab Nasional oleh Menteri Sosial Kofifah Indar Parawansa rupanya memberi gairah tersendiri bagi Bella dan Ustadz Maulana untuk hadir pada peringatan momen bersejarah tersebut di Masjid Sunda Kelapa. Lalu manakah fungsi hijab yang benar? Membungkus atau menutup aurat? Akhirnya sampai juga. Sampai. Ini kita berada di Masjid Agung Sunda Kelapa. Tepatnya ada di Aula Sakinah. Menarik sekali karena kenapa kemarin ya, tepatnya tanggal 7 Agustus sudah dikukuhkan Hari Hijab Nasional oleh Menteri Sosial, Menteri Khofifah. Kelihatannya acaranya nanti insya Allah setelah salat isya, ya, kita kecepatan datangnya. Gak apa-apa Ustaz, kita rajin berarti. Semangat ya, ikutin ya acara kita hari ini, alhamdulillah. Ayo, ayo kita kesana dulu, Nenek, jangan di sini, sana, yuk. Nih, akhirnya sekarang terkena. Oh, iya, karena salah satu adab kalau kita bersama dengan wanita, kita tidak boleh di belakangnya. Wanita itu adalah aurat, makanya harus dibungkus. Hah? Ditutup. Lemper kali saat dibungkus. Kalau dalam Islam kan disuruhnya menutup aurat, bukan membungkus. Hah? Kalau membungkus masih kelihatan bentuknya. Karena menutup aurat itu luar biasa. Pada momen perayaan pertama kali Hari Hijab Nasional kali ini, baik Bella maupun Ustadz Maulana mengaku puas. Namun apa pentingnya kehadiran laki-laki seperti Ustadz Maulana pada momen hijab seperti ini? Dan benarkah pada saat perintah berhijab diturunkan, wanita Anzar di kota Madinah sampai menggunakan gorden atau kain jendela untuk dijadikan hijab? Kalau bilang gimana perasaannya sebelum aku mengungkapkan perasaan saya ya? Wow, kalau aku alhamdulillah pastinya senang banget dan apa ya, alhamdulillah bisa ada di acara ini sebagai salah satu apa ya ikon hijabers di Indonesia. Yeay. Aku turut bangga sama adanya acara ini, semoga bisa memotivasi muslimah di Indonesia khususnya supaya bisa berhijab juga. Sebenarnya perintah hijab itu justru kepada laki-laki untuk memerintahkan kepada istri dan anak-anaknya. Itu asli seperti itu. Bahkan ketika wanita disuruh perintahkan untuk pakai hijab, saking semangatnya wanita-wanita pada saat turun perintah hijab itu, sampai wanita saat itu wanita Ansor yang di Madinah, dia langsung gorden rumahnya itu dicabut. Syah! Langsung jadikan jadi hijab. Saking hebatnya.